Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Saya ingin berkongsi pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Ini adalah kiriman yang saya terima datang daripada Kak Nazira. Ya, Kak Nazira berkongsi peristiwa ketika dia menyewa sebuah bilik. Dan bilik ini disewa menetap bersama dengan anaknya, kata Kak Nazira. Kejadian ini berlaku beberapa tahun yang dahulu. Jadi kita akan berkongsi pengalaman, kisah-kisah misteri anda. Dan sekiranya kalau anda ada pengalaman, anda juga boleh hubungi saya sebentar nanti di 669-11897. Katakan Azira, kakak pernah hidup merimpat Casey. Kerana pada waktu itu setelah berpisah dengan suami, ialah rumah pun dah dikasih balik kepada pihak HDB. Jadi kakak sebenarnya tak nak tinggal bersama dengan adik-beradik kakak. Bukan nak memburukkan mereka, tapi ada baiknya kakak tak perlu cerita. Mungkin kehadiran kakak nanti tidak boleh diterima oleh adik-beradik yang lain. Sebab itu kakak rela bawa diri. Dah macam-macam tempat kakak tidur. Kakak dengan anak, hanya kami berdua saja. Nasib baiklah anak kakak ni anak bujang. Berusia pada waktu itu 13 tahun. Suami bermain kayu tiga, kemudian terjebak dalam perkara-perkara yang tak elok. Kemudian dipendekkan cerita, kami berpisah. Rumah yang kami miliki harus diserahkan kembali. Jadi duit yang kakak miliki daripada penjualan rumah tu, setelah dibagi dengan suami, bekas suami dengan kakak, berapalah sangat Casey? Anak sekolah dengan perbelanjaan itu ini. Jadi pada waktu itu nak beli rumah pun memang tak mampu. Kakak bekerja, bekerja seorang diri, anak masih bersekolah. Dan nak berkembali, ya, merayu simpati dengan adik-beradik pun kakak rasa tak perlulah. Yalah, kakak faham apa orang katakan di belakang kakak. Jadi kakak bawa diri. Kakak pernah tidur di motel untuk beberapa minggu. Yalah, lama-kelamaan tidur motel, harga satu hari, satu malam berapa? Duit yang banyak pun boleh surut. Jadi akhirnya kakak buat keputusan untuk mencari sebuah bilik untuk disewa. Nak sewa sebuah rumah memang susah. Jadi carilah. Kakak dulu, zaman dulu-dulu tak ada internet ke si? Kalau ada pun kakak tak tahu gunakan. Jadi kakak hanya menggunakan surat khabar untuk mencari bilik sewa ke si. Cari bilik sewa ni bukan senang. Ada yang mengenakan bayaran yang amat tinggi, terlebih dari bajet. Kakak pun kena buat kiraan. Ya, sementara menantikan rumah sewa daripada pihak HDB, kakak terpaksalah tinggal di sebuah rumah. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, kata Kak Nazira, ada sebuah rumah ini milik orang Melayu kita. Rasa bersyukur sangat dapat rumah milik orang Melayu. Rumah yang dia miliki ni rumah jenis 5 bilik. Dan dalam rumah tu ada 3 bilik tidur. Ada ruang tamu, 3 bilik tidur, ada dapur. Bilik tidur master bedroom dikunci, tidak boleh disewakan. Jadi ada 2 bilik yang kosong. Jadi kakak boleh pilih lah antara 2 bilik yang ada. Kakak orang yang pertama sebenarnya. Orang yang pertama yang telah pun respon kepada iklan. Katanya sini iklan mencari penyewa sebuah bilik. Rumah yang dimaksudkan ini terletak dekat kawasan Bukit Panjang. Jadi pendengar Ria 897, katanya Kak Nazira, bila kakak dengan anak pergi ke rumah yang disebutkan ini, rumah ini memang lengkap, ruang tamu semua lengkap, ada televisyen dan sebagainya. Tetapi antara satu syarat yang mana ditetapkan oleh tuan rumah, ruang tamu ini hanya untuk makan, untuk makan dan untuk minum, untuk berehat. Tidak dibenarkan menonton TV dekat ruang tamu. TV itu telah pun ditutup, ya, ditutup dengan surat khabar. Dan kalau kakak nak tengok TV, kakak kena beli, letak dalam bilik sendiri. Jadi antara lagi sebab yang digunakan, kakak tidak boleh menjemur pakaian dalam rumah. Kalau nak jemur pakaian, semua di luar menggunakan gala. Jadi kakak ada 2 tempat jemur baju tu, ada 4, 2 galah kakak boleh gunakan. Dan banyak lagi lah peraturan-peraturan. Dalam rumah tu pula kita tak boleh bawa orang.
Tak boleh bawa kawan datang untuk overnight. Tak boleh bawa kawan datang untuk simbang-simbang. Tidak dibenarkan. Kalau perlu, kakak boleh jumpa kawan di kolong blok. Kalau tidak, memang tidak dibenarkan. Jadi itu antara syarat-syarat. Kakak pun tak kisahlah kisi. Harganya memang berpatutan. Kakak mampui. Dan yang penting sekali, ia adalah milik orang Melayu Islam. Jadi kakak tak perlulah tentang nak pakai dapur untuk masak dan sebagainya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, akhirnya kakak dengan anak ni bersama dengan ejen rumah. Ejen membawa kami melihat rumah, tuan punya rumah lah, dekat Bukit Panjang. Rumahnya di tingkat 5, KC. Jadi rumah yang dimaksudkan ini rumah sebelum rumah corner lah. Jadi rumah beliau dan barulah ada satu lagi unit, unit bahagian hujung blok yang dimaksudkan ini. Kakak pun masuk dalam ruang tamu, adalah beberapa perabot tetapi tetap tak nampak berselerak, ya, nampak luas sebab cuma sekadar ada coffee table ataupun meja kecil dan juga ada sofa, ada rak televisyen, di atasnya ada televisyen yang telah pun ditutup dengan surat khabar, kemudian ada meja makan, kemudian baru dapur. Jadi kakak pun tengok bilik lah, disuruh pilih nak bilik yang ini atau yang ini. Jadi kakak pun serahkan pada anak lelaki kakak. Jadi setelah dia buat keputusan, kami pun mengambil sebuah bilik. Bilik yang kami ambil adalah sebuah bilik yang mana tingkapnya menghadap koridor rumah dekat Bukit Panjang. Satu lagi bilik tingkapnya menghadap belakang rumah. Jadi kalau tengok dari luar tingkap belakang, nampak belakang rumah tingkat 5. Kalau bilik yang anak kakak pilih, tingkapnya menghadap koridor. Jadi itulah sebab kata anak, bilik ni kelihatan lebih luas daripada bilik yang satu lagi. Dan kakak pun setuju. Kita pun berurusan dengan menandatangani beberapa kontrak, kena bayar rumah tu 2+1, kita pun bayar dan akhirnya menetap di rumah yang disebutkan. Pendengar Ria 897, pada malam yang pertama, kakak dengan anak, ya, kakak kata dalam rumah tu, dalam bilik tu cuma ada satu katil bujang, single bed. Kakak kata pada anak, tak apalah, Wan tidur dekat atas katil, Mama tidur bawah. Anak kakak kata, tak nak, Mama tidur atas, Wan lelaki, Wan boleh tidur bawah, tak kisah. Waktu tu hanya beralaskan tilam yang baru beli dengan satu bantal. Anak kakak mati-mati suruh kakak tidur di atas. Dan dipendekkan cerita, pada malam tu tengah tidur, anak kakak tiba-tiba bangun. Dia kejutkan kakak. Katanya, Mama, Mama. Kakak pun bangun tanya, kenapa? Katanya dia tak boleh tidur. Kakak tanya kenapa, dia diam. Kenapa ni? Cakap dengan Mama. Kakak ingatkan mungkin dia terganggu sebabnya kita tinggal di sebuah rumah sewa, Casey. Yalah, sebelum ni tinggal rumah sendiri, sekarang ni merimpat sana sini. Kakak pun tanya, nantilah insyaAllah kalau HDB dah panggil, kita dapat kunci rumah sewa, kita tinggal rumah sendiri, eh. Dia pun cakap, bukan tu Mama. Jadi kakak tanya kenapa? Tak apa, tak apa, dia tidur. Jadi besok pagi kakak pun terlupa akan perkara yang berlaku semalam. Dan beberapa hari kemudian, waktu tu kakak ajak dia pergi ke pasar Serbanika untuk beli barang-barang kering untuk disimpan dalam rumah untuk kita makan. Sedang beli tu kakak teringat dan kakak tanya, ha, tempoh hari kan Wan kejut Mama malam-malam, kenapa, eh? Dia diam, diam. Kemudian akhirnya bila kakak cakap baik-baik dengan dia, dia beritahu kakak, kan kakak tidur dekat atas katil, dia tidur dekat bawah, di atas lantai, di tepi katil. Katil tu katil bujang, bawah katil tu lopong, tidak ada barang pun yang diletakkan di bawah katil. Kata anak kakak, ketika dia sedang tidur, dia terbuka mata, tiba-tiba dia ternampak dekat bawah katil ada susuk tubuh wanita sedang baring dan kepalanya sengit sedang memerhatikan dia. Bila dia ternampak, dia terperanjat. Dia pejam mata dan membaca beberapa kali dia beristighfar, eh, sebelum dia bangun pergi ke katil dan kejutkan kakak kerana katanya dia dalam keadaan ketakutan. Tetapi dia tak nak beritahu, katanya tak ada apa-apa. Bila kakak tanya lagi, betul ke? Dia kata, betul Ma, dia nampak susuk tubuh bawah katil kakak, perempuan tengah baring, Kisi. Tengah baring, eh, rambut panjang, sambil tu kepalanya dipusingkan ataupun ditilingkan sebelah kanan melihat anak kakak yang sedang tidur di bawah dekat atas lantai. Patutlah Casey, pada malam tu bila kakak tidur, kakak dapat rasakan macam ada orang tendang-tendang
katil kakak daripada bahagian bawah. Tapi kakak tidak indahkan, kemungkinan kakak rasa mungkin katil ni ada sesuatu yang tak kena. Tak apa, besok boleh periksa. Rupa-rupanya Kesi, katanya Kak Nas kita, terperanjat saya apabila anak mengatakan dia ternampak susuk tubuh wanita dekat bawah kolong katilnya. Dan pendengar ya, kata Kak Nazira, apa yang berlaku, kakak pun mendapatkan khidmat seorang ustaz untuk datang ke rumah dan untuk tengok bilik itu sendiri. Jadi ustaz tu pun membacalah surah-surah dan memaga. Jadi bila ustaz tu paga, sebabnya dia ni datang untuk sewa bilik. Sebab kakak sewa bilik, jadi ruang tamu bilik sebelah, bilik tuan rumah ni tidak disentuh. Jadi kata, saya dah paga, alhamdulillah, apa jua yang mengganggu anak kakak ni dah tak ada lagi lah. Dia pun pulang. Masalahnya bila dia paga, dia paga tingkap bilik, dia paga pintu bilik. Benda tu dekat luar, kakak dengan anak tengah tidur kisi waktu malam. Tengah tidur, kakak terbangun dulu, kakak dengar bunyi cakar. Pintu bilik kami dicakar-cakar ketika kakak sedang tidur dengan anak pada waktu malam. Kakak, okay, kisah berikut ini datangnya daripada Ashura berkongsi peristiwa. Tajuk cerita yang dikirimkan kepada saya dah seram . Katanya arwah ibu balik rumah. Jadi ini dikongsi sama oleh Ashura. Kesi, ibu saya meninggal dunia. Pada waktu itu saya dengan ibu menetap di rumah yang sama. Saya, ibu, arwah ibu, suami dengan dua orang anak perempuan. Saya ada dua orang anak kembar berusia 6 tahun pada ketika itu. Bila arwah ibu meninggal, ia adalah satu saat paling sedih lah, paling sebak dalam hidup saya. Setelah dikebumikan, kami pun balik dan teruskan kehidupan macam biasa. Tetapi saya ni paling terkesan kerana ibu saya ni, arwah ibu pada waktu itu, tinggal bersama dengan saya, suami dan anak. Jadi nak tak nak pun setiap kali kalau balik kerja, mesti akan ternampak arwah ibu. Ya, tengah duduk tengok TV, tengah makan dalam bilik, tengah baring, tengah tidur, tengah cuci pakaian. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa. Setelah arwah ibu pergi, secara mendadak Kisi, saya dengan dua orang anak ni terasa terkesan sangat. Ialah kesedihan, tapi saya tak nak tunjukkan. Nanti bila saya terlampau sedih, anak-anak nampak pun, anak-anak saya walaupun usia mereka 6 tahun, mereka tahu yang saya ni sedang bersedih kerana neneknya ataupun nenek mereka telah pun meninggal dunia. Apa yang menyeramkan sangat-sangat ni, anak saya yang berusia 6 tahun, anak kembar, gadis, saya tidur dengan mereka. Ya, sebelum ni mereka akan tidur dengan arwah ibu. Tapi oleh kerana arwah ibu dah tak ada lah, dah meninggal dunia, saya pun tak nak mereka rasa kehilangan tau. Tiba-tiba kena tidur sendiri, saya pun beritahu suami lah untuk beberapa minggu akan datang, saya akan tidur dengan anak-anak. Suami pun izinkan. Jadi masuklah bilik mereka, tidur atas katil. Sedang mereka baring sebelah kiri kanan, salah seorang tanya, ibu, mana opa? Kata anak saya, tanya anak saya kepada saya. Dan satu lagi kata, opa kan dah tak ada, kata anak saya seorang lagi, menjelaskan pada kakak yang bertanya. Jadi pendengar misteri jam 12 sedang bercakap-cakap, kemudian anak saya kata, ibu, opa kata nanti opa nak datang balik. Saya terdiam. Mana opa takkan datang balik? Opa dah pergi. Nanti satu hari giliran kita pula akan pergi. Sekarang opa pergi dulu. Jadi opa dah pergi, takkan kembali tau. Kemudian dia kata, tak, itu hari sebelum opa, katanya sebelum opa tidur, opa kata nanti opa datang balik, kata anak perempuan saya. Jadi saya katakan opahnya bukan mati, sebabnya mereka pun tak pasti mati itu apa. Mungkin pada waktu itu saya beritahu opah sedang tidur. Jadi katanya ketika opah sebelum tidur, opah panggil mereka dan opah kata, opah nak tidur, nanti opah kalau keluar rumah, opah balik . Anak saya dua-dua kata, nanti opa datang balik, opa kata. Saya pun kata, tak adalah, opa tak datang balik, tidur, tidur, tidur. Akhirnya mereka dua tidur.
Kemudian saya yang tak boleh tidur, Casey. Kenapa, Casey? Apabila saya ni bangun pergi tandas, buang air kecil, datang balik, jalan sampai depan pintu bilik, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak seperti kelibat. Kelibat sesuatu yang berbungkus seperti makhluk pocong yang ada di jendela bilik arwah ibu yang tidur dengan dua orang anak saya. Jadi tengah jalan daripada dapur minum air, saya jalan sampai pintu, depan pintu bilik. Saya berdiri terperanjat bila tengok tingkap kelihatan seperti apa yang disebutkan tadi. Ya Allah, Casey, saya terus tengok lain, saya diamkan diri, kemudian duduk dekat hujung katil. Sambil tu saya baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baca, kata beliau. Sedang saya baca ni, anak perempuan saya satu datang dekat bahu sebelah kiri. Saya nampak ada orang sebelah kiri, ya. Katanya begini, Mama takut. Kenapa cakap macam tu? Mama tak takut. Mama tengah baca doa, tengah baca surah, kata saya kepada anak. Mama takut ke? Mama tak takut. Mama, nenek cakap nenek nak masuk. Bila saya toleh ke belakang, nak marah anak ni. Nak marah, kata, hei, pukul berapa ni? Pergi tidur. Saya toleh, kedua-dua anak saya, sebelah kiri dengan kanan, sedang nyenyak tidur, Casey. Casey, saya berbual dengan siapa tadi, eh? Anakku tidur. Saya tengok tingkap, dah tak ada benda tu lagi. Saya kesut. Pergi ke tengah-tengah antara anak saya sebelah kiri dengan kanan. Miringkan tubuh, saya minta maaf pada anak saya yang dekat belakang tu. Saya terpaksa miring dan pandang ke arah lain, tidak ke arah tingkap, sebab terperanjat, Gisi. Saya dengar bila sedang membaca surah, anak saya kata, Mama takut. Tak takut. Kenapa Mama takut? Mama, nenek kata nenek nak masuk. Allah, Kisi. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Wow, saudara, kisah yang kedua tadi menarik sungguh-sungguh. Yang mana saya boleh bayangkan, apabila dia ternampak sesuatu lah seperti makhluk pocong dekat tingkap tu, rasa takut. Manusia mana pun akan ternampak sesuatu yang lain dari yang lain yang memang disifatkan sebagai seram. Dia duduk dekat katil, hujung katil, dia baca. Anak boleh tanya, Mama takut? Dia boleh jawab lagi, tak lah, Mama tak takut. Bila dia nak marah anaknya, katanya nenek nak masuk. Dia toleh belakang, anaknya rupa-rupanya tengah tidur. Siapa yang dia bercakap dengan tu, ya? Selamat pagi pada teman-teman. Kita ada rakan kita Zaliha Jaafar, Firdaus Firafi. Kita ada Fadila Liamsi. Selamat pagi pada anda juga. Aira Karlisa, Abdul Haidil Baharin. Hai, Gizi. Hello, Abdul. Dia Azman. Wah, Cik Azman pula. Dia Azam. Berbetul. Selamat malam, Gizi. Pendengar setia dari Kelantan. Kelantan Lin, Ya. Kalau nama Kelate tak boleh cakap dia, Juga kita ada teman kita dari mana ni? Nurul Una, dapat juga dengan live dari bangsa KL yang sedang mendengar. Kita juga ada teman kita, dan sekarang ini saya buka talian, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Mungkin kalau semalam saya buka talian tak ramai yang dapat tembusi, jadi ada yang kirimkan maklum balas, benar-benar nak berkongsi kisah. Jadi harap kita dapat beri laluan kepada mereka yang ingin berkongsi pengalaman misteri. 669-11897. Baik, saudara, kita bersama dengan pendengar yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Hello. Hello. Hai, siapa tu?
Baik, silakan hubungi saya. Baru saya katakan tadi ya, kalau yang nak berkongsi kisah boleh hubungi saya. Tetapi yang ingin bercerita, kalau tidak kita beri laluan kepada mereka yang benar-benar. Sebab saya dah terima beberapa maklum balas, katanya nak cerita tembus bilik siaran susah. Jadi dipersilakan 66 911 897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Saya Haja Sapia. Haja Sapia, panggilan dari mana Haja? Ada Mekio. Aha, dan Haja ada kisah tentang apa pengalaman ni? Silakan. Ini banyak kisah pengalaman saya. Aha, aha. Ini waktu saya ambil part time dekat kondo, kat kondo. Aha, aha. Jadi saya dah habis tolong kawan saya. Ini Haja kata part time kondo ni kerja dengan orang, rumah orang ke kerja dengan syarikat ni? Dengan syarikat. Dengan syarikat. Okey, silakan teruskan. Jadi waktu pukul 3.30 petang tu, saya disuruh macam tolong cuci dia punya tempat kolam air. Habis saya rasa lain macam, badan saya seram sejuk. Saya pun tak kisahlah. Jadi waktu saya balik, saya dah habis mandi nak solat, saya rasa macam ada budak kecil dari bahu saya. Dia pegang kepala saya berat lah. Saya ingat saya bisa kepala sama kapanelo sampai 20 biji. Jadi tak ada apa-apa. Habis bila saya pergi rumah kawan saya punya nenek angkat, dia bilang ada orang dah dekat belakang kau. Kau boleh ubat sendiri, kenapa kau tak ubat? Saya cakap saya dah cubalah solat semua, dah baca zikir semua, tapi dia tak berganjak. Apabila dia pegang kepala saya, tiba-tiba saya macam lemas, lemah-lemah je badan saya. Habis dia kasi air, dia bilang benda ni berat, kata dia dekat kolam air, kata budak kecil kepala botak, kata dia. Itulah saya rasa mesti ada salah satu yang tak kena lah. Sampai sekarang saya teringat ingat lah benda tu, siapa yang mengingat kat badan saya. Yang sampai sini saja, Siti. Terima kasih puan ya. Sama-sama. Okey, silakan 669-1897. Seorang lagi pemanggil. Dan kalau sempat saya masukkan satu lagi kisah bacaan saya sebentar nanti. Anda boleh hubungi saya sekarang 9. Okey saudara, kisah sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti, ada kisah yang saya nak bacakan. Tadi anda dengar alunan suara yang mendayu-dayu . Anda bayangkan, ini pengalaman daripada seorang ibu. Dan apa yang bakal saya ceritakan sebelum ia menjadi satu salah faham, salah tanggap . Tidak semua yang macam ini, tidak semua . Ramai yang baik-baik, yang hati mulia, yang buat kerja dengan baik, dengan jujur. Ini adalah segelintir. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Itu disclaimer . Jadi ini seorang ibu bercerita, katanya beliau ni seorang ibu yang bekerja dengan suami. Dan kata beliau termasuk yang baru dalam keluarga ni, saya ada 3 orang cahaya mata yang lain. Jadi sekarang masalahnya, siapa nak menguruskan anak-anak ni? Ramai anak saya. Jadi akhirnya melihat keadaan ibu saya pun dah kurang sihat . Semakin tua, semakin uzur. Dan kemudian latest in the family, baru saja pada waktu itu setelah saya habis cuti bersalin, usianya lebih kurang hanya beberapa bulan saja. Jadi saya pun buat keputusan setelah berbincang dengan ibu, dengan suami, untuk mendapatkan bantuan seorang pembantu rumah. Inilah kisah yang nak diceritakan. Pada mulanya pembantu rumah ni bila datang,
Saya telah pun banyak kali disuruh untuk periksa. Jadi pembantu rumah, sebelum sampai dalam rumah, saya dan suami periksa pembantu rumah saya sendiri. Beg yang dibawa ada tak barang-barang, dan pastinya terjumpa beberapa benda dalam beg pembantu rumah yang mencurigakan. Jadi bila tanya, pada mulanya dia tak nak beritahu. Jadi akhirnya katanya itu adalah bekalan. Bekalan, Bu, dari kampung, bekalan dari ayahku. Ini datang sini bekerja di negeri orang. Jadi ini sebagai pelindung, Bu, katanya dengan nada suara yang agak takut. Jadi saya kata, kamu enggak perlu ini. Kamu percaya ibu dengan bapak ni orang yang baik-baik, kamu akan dijaga dengan baik, ya. Izinkan ibu untuk membuang saja barang ni. Jadi saya pun ambil ada dua barang ni, buang, terus masuk dalam tong sampah, dan dia pun ikut kami pulang. Sampai rumah tu, kita cakaplah kerja dia macam mana, eh. Basuh baju tak payah, sebab saya akan basuh. Saya tak suka orang menyentuh pakaian-pakaian dalam saya dengan suami. Saya kata, kerja kamu untuk jaga anak-anak. Ya, anak-anak pasti makan, untuk siapkan sekolah dan sebagainya. Masak biar aku ataupun biar ibu yang masak. Yalah, kalau semua kita nak serahkan kepada pembantu rumah, parah ke sih? Dia pun manusia. Saya kata dia cuma uruskan anak-anak. Dan juga tolong saya, yang lebih penting sangat-sangat, jaga yang kecil. Sebabnya saya bekerja. Jadi setiap malam bila dia jaga anak saya yang kecil, dia suka tidurkan anak saya ni, dia menyanyi. Dia akan nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang saya tak faham bahasa apa dia nyanyikan. Kadang-kadang saya akan tegur. Saya kata, misal kata namanya Siti, Siti, kamu nyanyi lagu bahasa apa ini? Katanya, bahasa Jawa, Bu. Bahasa Jawa. Aku enggak faham. Dah, tak perlu nyanyi lagu bahasa Jawa, ya. Nyanyi lagu-lagu yang biasa aja, ataupun enggak perlu nyanyi, saya kata padanya. Sebab tak tahulah, mungkin dia baca sesuatu yang saya tak faham. Saya kata tak perlu. Katanya, ya, Bu. Kemudian akhirnya dia tak menyanyi, dia membuat bunyi-bunyian seperti gurindam, seperti humming tune dan sebagainya. Jadi pendengar Ria 897, setelah pembantu rumah ni bersama dengan saya untuk beberapa bulan, kelakuannya baik, semua baik. Apa yang terjadi, dia masih menjaga anak kecil saya. Dan anda bayangkan, bila pembantu rumah kadangkala tidak bersama dengan saya, misal kata kalau tiga anak saya nak bermalam di rumah adik saya, pembantu rumah akan ikut tiga-tiga ni pergi rumah adik bermalam di sana. Jadi yang kecil, anak paling bongsu yang pada usianya pada waktu itu beberapa bulan tu, akan saya jaga. Jadi bila pembantu rumah tidak ada di rumah, dia menjaga anak-anak yang lain berada di rumah adik saya. Saya masih dengar lagi kisi. Nanti anak ni tepi saya tau, dekat baby cot, tepi katil dalam baby cot. Saya tengah tidur, tiba-tiba saya dengar bunyi alunan suara yang sama seperti apa yang dibuat oleh pembantu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897, pembantu rumah dah tak ada, tetapi suara ni masih kedengaran. Saya pada mulanya tidak ingin indahkan, akan tetapi ia masih menghantui saya, mengganggu keteteraman saya dalam rumah ni. Saya nak kejutkan suami, suami saya pula jenis yang tak kisah, jenis yang tak takut. Buat apalah kejutkan suami? Lalu saya cuba ambil tindakan, dan akhirnya katanya di sini, sememangnya pembantu rumah datang ke rumah saya bukan kosong. Pada waktu setelah beberapa bulan dia bersama dengan saya, saya pun cakap dengan dia cara baiklah. Katanya saya, Siti ada lagi enggak menyimpan barang-barang yang, ialah, yang ibu enggak suka. Jadi padanya, pada mulanya dia tak nak mengaku. Akhirnya dia bercakap. Dia tunjuk, dia ni ada sejenis shawl yang dibawa bersama. Shawl tu konon-konon kalau tidur malam sejuk boleh dijadikan macam selimut. Bila dia tunjuk pada saya shawl, betul-betul dekat jahitan benang tu, dilipat dua, dijahit, dalam tu ada sesuatu yang diselitkan. Bayangkan pendengar dia. Jadi bila saya ternampak, saya pun mengambil tempat untuk tetas benang. Saya tetas. Bila saya buka, terperanjat saya, dalam tu ada daun yang dah kering.
Kemudian dalam daun saya nampak seperti ada gumpalan rambut, Casey. Saya tanya, ini apa? Katanya ini pendinding yang dihantar, dikirim oleh ayah. Saya kata, tak perlu, kamu tak perlu ini. Akhirnya dipendekkan cerita, dia pun semakin baik, saya pun semakin percaya dengan pembantu rumah saya ini. Jadi moral of the story, Casey, kita akan mendapat pembantu rumah dari pelbagai latar. Kita harus periksa dan sentiasa layan dia dengan baik. Kalau kita layan orang baik, orang akan melayan kita dengan baik. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada pendengar Ria 897 FM. Anda boleh hubungi saya untuk berkongsi kisah dan pengalaman anda. Awal tadi bila saya mulakan MJ12, saya nak berkongsi sedikit. Tapi sebelum tu, tadi lagu dari Shafire, seorang kawan saya ni yang telah pun menyanyikan lagu Jampi Serapa dari Shafire. Itu merupakan sebuah lagu Dikir Barat. Kalau tak silap saya, lagu Dikir Barat yang ditulis oleh Zaidi Nandi, kalau tak silap saya, yang mencipta lagu Cendrawasih. Jadi Jampi Serapa, nyanyian Shafire, tulisan Zaidi Nandi. Sebelum tu Izzat Lazim dengan lagunya Demi Cinta, dan Muhammad Baktihir iaitu lagunya Mada Pohon Beringin yang diketengahkan dalam rancangan MJ12. Selamat pagi pada semua. Saya tadi semangat nak bercerita. Kadang-kadang ni kita ada waktu-waktu, boleh saya kongsi mengambil masa sedikit. Waktu-waktu mananya kita langsung tak ada rasa seram. Ada waktu tu kadang-kadang tiba-tiba terasa seram sejuk. Tadi bila mula rancangan MJ12 ni, saya bila bercerita, saya suka matikan lampu. Hanya lampu yang ada pada monitor screen yang ada di depan saya ni yang akan menerangi lah dalam konti. Tapi ketika sedang saya main dengan lagu, tiba-tiba dia macam seram sejuk. Saya terus bangun, burung tiung makan betik, buka lampu pun cantik. Mungkin ada yang singgah ke. Ada yang tak tahu, kawasan Mediacorp ni, khususnya Mediacorp ni adalah tapak tanah perkuburan. Konti Ria, bekas tapak tanah di mana dirinya bangunan Mediacorp ni, yang lama ni adalah tapak tanah perkuburan Cina. Konti Ria bawah tanah. Ya. Jadi anda fikirlah. Tapak tanah kubur dijadikan bangunan ni, kemudian konti Ria bawah tanah. Kadang-kadang duduk fikir balik, kenapalah saya kalau cerita ni tutup lampu. Sampaikan rakan saya Azlin, ada yang beberapa yang lain menegur. Dia tanya, tak kerja gila tu, cerita seram bawah tanah, tutup lampu. Kadang-kadang nak feel. Kalau ada feel, barulah kisah saya ni menjadi. Saya seolah-olah ni, setiap cerita yang saya baca ni, saya bayangkan yang saya berada dalam situasi yang dikirimkan. Dari itulah saya dapat rasa macam wow, wow, wow. Macam tu. Baik, silakan 669-11897, 669-11897 bersama dengan saya, Casey. Dan selamat pagi pada anda semua yang sedang mendengar. Kita ada siapa ni, Nur Safiyah. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Nur Safiyah, sedang mendengar rancangan MJ12 dari Kelantan. Oh, dari Kota Baru Kelantan. Okey. Ini dari pendengar kita berikut ini, siapa lagi sedang bersama dengan kita? Kita juga ada yang tadi, saudara Abe Bob. Abe Bob katanya, terbaiklah bro Casey, cerita malam ni lain macam. Katanya, apapun MJ12 tetap terbaik di antara yang terbaik. Salam dari Abe Bob, sedang mendengar dari Jengka 19 Pahang. Oh, orang Pahang. Ya, yeah. Kita juga ada mana ni? Encik Ismail. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya Encik Ismail, sedang mendengar rancangan MJ12 di rumah. Hari ini dan esok tidak bertugas, dapatlah layan MJ12. Kalau kerja pagi, terpaksa tidur awal. Tapi jangan takut, Kisi. Saya tetap ikuti perkembangan Kisi di YouTube. Mendengar kisah-kisah Kisi ketika saya menjalankan tugas. MJ12 tetap di hati, katanya Encik Ismail. Kalau boleh, nasihat saya, janganlah tutup lampu. Sebab ia akan mengundang Kisi. Sekian, wassalam. Nakut korang ni pula. Satu office tahu saya addicted dengan MJ12. Tak sah tak dengar time kerja. Kalau boleh tak payah angkat call ke si. Dengar cerita lagi best daripada Nurul Una. Nurul Una dari mana?
Nurul, biar saya tengok je, eh, letak kesa. Nurul Una dari Rawang, Selangor. Oh, apa khabar Nurul Una? Baik. Ada yang kata sini, KC, tolong buka lampu, jangan tutup lampu. Terima kasih kepada anda. Ada juga kata kerusi gerak, kerusi gerak. Suruh tengok video balik, eh. Soalan dia sekarang, saya memang boleh tengok video balik. Sekarang awak ni semua nak saya tengok video balik kerusi bergerak dalam konti yang saya sedang bercerita. Macam tu. Besok pagi saya tengok. Eh, sekarang dah lah dalam konti, sorang-sorang bawah tanah. Tiba-tiba curuh orang tengok kerusi bergerak. Siapa nak jawab tu? Misteri Jam 12. Selamat pagi pada pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah selanjutnya ini. Ini datang daripada seorang pakcik, eh. Katanya nama saya Cik Amit. Cik Amit berkongsi satu kejadian yang berlaku yang melanda anak saudaranya. Begini kisah pengalaman saya. Saya harap ramai dapat ambil iktibar dari apa yang bakal saya ketengahkan. Saya ni kisah mendapat panggilan pukul 2 lebih pagi. Panggilan dalam keadaan yang begitu cemas. Pada mulanya saya tak dapat dengar apa yang mereka cakap. Yang pertama, saya ni tengah tidur. Bangun tidur, seluruh anggota tubuh ni belum 100% bangun. Telinga pun belum dapat mendengar dengan betul. Jawab panggilan dengan keadaan suara mengantuk. Hello. Dekat ujung talian pula, Casey, terdengar pekik sana pekik sini kekecohan. Saya kata tak dengar, tak dengar. Hello, 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 sampaikan saya marah. Kemudian barulah dapat dengar dengan jelas. Anak saudara saya telefon. Katanya, Pak Amit, Pak Amit, tolong Pak Amit, tolong Pak Amit, dah tak tahu nak telefon siapa Pak Amit. Siapa ni? Saya tanya. Dia pun kata namanya siapa. Saya tak nak sebut nama anak saudara saya, kata Pak Amit kita. Jadi misal kata anak saudaranya, saya berikan nama samaran Zul yang telefon. Ha, Zul, ada apa ni? Pak Amit tolong, tolong saya Pak Amit. Jadi saya berbual dengan dia dengan baik, sampaikan isteri saya pun terbangun. Rupa-rupanya dapat panggilan, katanya tolong tak, boleh tak? Mereka sekarang ni berada dekat kawasan Sembawang Park. Betul-betul dekat belakang masjid. Katanya salah seorang daripada kawannya dalam keadaan kena rasuk, dan semua dalam keadaan takut, tak boleh tinggalkan budak tu. Jadi di telefon saya menangis-nangis, saya kata tunggu-tunggu nanti Pak Amit datang. Saya pun bangun, siapkan diri, bawalah barang-barang yang perlu seperti minuman botol minuman kosong ataupun air putih. Saya bawa satu buku surah Yasin dan kata tanya isteri saya, nak pergi mana bang? Saya pun jelaskan. Isteri saya tak ikut, saya pergi seorang. Memandu kereta KC, akhirnya selamat sampai dekat Sembawang Park di belakang masjid. Sampai tengok budak perempuan KC, usia sebaya dengan anak saudara saya, lebih kurang 15-16 tahun, dekat sebatang pohon. Budak tu KC tengah duduk dekat atas pokok. Macam mana dia boleh naik atas tu? Saya tanya kenapa ni, dia tunjuk kawan dia dekat atas. Tinggi ke si? Macam mana dia panjat? Mereka semua kata mereka tak tahu, tak perasan. Mereka tengah jalan sulu sana sulu sini. Tiba-tiba bila salah seorang daripada mereka tanya, mana Kristina? Cari Kristina, Kristina, Kristina. Pusing kiri kanan. Bayangkan ini pada waktu malam, eh. Kristina! Kristina! Mana pula ni? Dia ni betul menyusahkan kita lah. Kristina! Eh, kau tadi dengan dia kan? Yelah, aku dengan dia. Korang jalan, aku ikut jalan. Tadi dia belakang aku tau. Kristina! Eh. Tiba-tiba kami terdengar sesuatu. Eh, kau dengar tak? Macam ada suara orang ketawa. Sulu kiri, kanan kiri. Akhirnya
Anak saudara saya sulu atas pokok. Christina sedang duduk dekat sebatang pohon bahagian atas. Tempat tu tinggi. Macam mana Christina boleh panjat sampai naik ke atas, Casey? Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Saya datang, saya tengok, tinggi ni. Saya pun tak boleh panjat ni. Jadi salah seorang dari mereka katakan mereka tak tahu. Mereka cari-cari, akhirnya dapat tahu Christina sedang duduk dekat atas. Jadi bila sedang duduk, saya sedang suluh lampu suluh ni. Dia sedang duduk, kemudian dia tarik rambut. Dia tarik rambut. Tarik rambut, bermain dengan rambutnya. Casey, untuk pengetahuan Casey lah. Kalau jenis jin yang merasuk wanita yang suka main rambut, walaupun rambut dia pendek, cara dia tarik itu macam rambut dia panjang sangat. Itu adalah sampukan gangguan Pontianak. Bawah pokok tu ada orang tanam joystick. Bawah pokok tu ada berhala. Ada kain-kain tertentu yang diletakkan, ditinggalkan. Jadi dia naik tu boleh saya katakan adalah pokok berpuaka. Saya ni bukanlah mahir dan kuat sangat, Kisi. Pendengar Ria 897 FM. Katanya di sini, saya ni bukanlah kuat dari segi ilmu tentang hal-hal sedemikian rupa. Saya pun tak nak salah baca, Kisi. Baca Yasin sekarang habis porak-peranda tempat tu. Benda-benda yang tinggal dalam pokok tu mengamuk, ikut saya balik, mengapa-apakan isteri dengan anak-anak saya pun masalah. Jadi saya ni harus juga mengambil langkah yang bijak. Saya berdiri, saya suluh, saya panggil dia beberapa kali, iaitu budak perempuan tu. Assalamualaikum, Christina. Christina, apa buat dekat atas tu? Ha? Boleh Christina tunjukkan pak cik macam mana Christina panjat naik atas? Pak cik tak percayalah Christina boleh panjat ni. Macam bidik je. Macam bohong pun ada. Dia tetap bermain dengan rambut Casey. Ini mesti kes tipu ni. Tak percayalah. Macam mana dia naik atas ni? Tak mungkin Christina ni boleh panjat. Tengok tu betul. Tempat ni tinggi ni. Christina ketawakan pakcik. Pakcik tak percayalah. Pakcik ni orang dewasa pun tak mampu panjat sampai atas tu. Pokok ni besar ni. Sedang saya bercakap. Cakap dan cakap dan kata tak percaya macam mana dia boleh panjat. Ini tipu. Tak ada orang boleh buat benda macam ni. Kalau betul Christina boleh panjat, pakcik sendiri akan datang balik bawa makan. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, setelah bercakap-cakap-cakap, Christina turun. Dari atas pokok dia turun, 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 turun. Laju eh. Cara dia turun macam dia ni ada pengalaman panjat pokok. Sampai dekat bawah, dia berdiri depan saya dan dia kata, sekarang saya dah turun, nak tengok saya panjat, kata Christina kepada saya. Nanti dulu Christina. Saya terus pegang dahinya. Saya pegang dahi dan saya mula baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, Casey baca. Casey nak baca dan baca dan baca. Christina menjadi lemah. Dalam keadaan dia lemah itulah. Sebab dekat situ tak boleh berubat, Casey. Kalau saya baca lebih dalam lagi, lebih jauh saya baca surah-surah itu, surah ni, benda-benda di sekeliling akan keluar.
dia rasa panas dan saya akan kena serang. Jadi matlamat saya, bawa Kristina turun, lemahkan dia buat seketika. Dia dah lemah, badan dah lemah, lemah, gemalai, dah tak boleh lagi. Saya terus dukung Kristina ni masuk dalam kereta. Yang lain-lain sumbat kisi dalam kenderaan. Nasib baiklah saya memandu ni jenis kenderaan MPV. 8-seater bolehlah semua sumbat dekat dalam kenderaan. Tinggalkan kawasan tu, pandu sampailah ke rumah saya, bawa naik Kristina dalam rumah. Kemudian mula sesi berubat. Pendengar Ria 897, bukan satu perkara yang mudah. Tetapi ia sebenarnya satu risiko yang saya ambil. Satu risiko yang saya ambil membawa Kristina pulang ke rumah. Kalau tidak, nak berubat dekat mana, Kesi? Dekat Kolong Blok, nak tarik perhatian orang. Dekat rumah dia, nak kena kasih marah. Nak jelaskan pada mak bapak, nanti saya pula yang dipersalahkan. Bawalah rumah sendiri. Oh, degil, Kesi. Benda tu tak nak keluar. Alhamdulillah, dengan izinnya, dia keluar. Saya terus marah budak-budak ni. Rupa-rupanya dapat tahu Casey, kesemua budak-budak termasuk anak saudara saya ni, mereka, kononnya mereka ni ada membentuk sebuah kumpulan paranormal. Korang buat apa malam-malam tempat tu? Mereka ni Casey, jalan dekat tempat tu dengan tujuan nak cari hantu. Anak saudara saya terus kena tempelak dengan saya, Casey. Cari hantu eh? Ilmu pun tak tahu ke mana, bacaan pun tak betul. Kawan kena sampuk, semua takut. Ini nak nampak hantu, belum lagi nampak hantu. Marah saya pada mereka. Nasihat saya, tolonglah. Kepada yang suka mencari hantu, kalau belum cukup ilmu, tak perlulah buat kerja cari hantu. Ada baiknya buatlah kerja cari pahala. Bangang betul budak-budak ni. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Okey saudara, boleh hubungi saya sekarang 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan MJ12. Yang ini kiriman daripada dari Nur Atika Kamariah, katanya, "Assalamualaikum Kesi." Waalaikumsalam. Saya ni suka mendengar Misteri Jam 12, tetapi baru-baru ni saya takut nak dengar MJ 12. Dan sekarang ni dah kembali mendengarnya, tapi tetap perasaan takut tu masih ada. Ini kerana saya ada bilik tidur saya ni di tepi koridor. Koridor luar rumah. Rumah saya ni tingkat 7. Jadi kalau orang lalu dekat koridor, saya boleh dengar telapak kaki orang berjalan, orang berlari, orang berhenti sedang bercakap dekat telefon pun boleh saya dengar. Apa yang berlaku ketika saya sedang duduk dekat katil mendengar rancangan KC, sambil tu saya sedang bermain handphone saya lah, tengah bilik-bilik Instagram, kata beliau Nur Atika. Sedang dengar-dengar KC bercerita, tiba-tiba saya dengar ada orang panggil Tika. Pada mulanya saya fikirkan itu sound effect KC. Saya pun rasa tak takut lah. Tapi bila saya fikir balik, Atika tu nama aku. Macam mana KC boleh sebut nama saya pula? Terus meremang bulu rumah KC. Tingkap bilik memang tutup. Tak pernah buka pun, sebab dalam bilik ada aircon. Tengah tidur buka aircon. Dan saya pun pada waktu tu tidak indahkan. Kali kedua bila dia panggil, baru saya tahu yang dia memanggil nama saya. Katanya, "Atika." Saya terus bangun, buka lampu KC, tutup radio, tidur. Sepanjang malam tidur tu saya rasa meremang sangat-sangat, seperti ada sesuatu yang berdiri dekat koridor rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey saudara, silakan pemanggil kita kalau ingin berkongsi pengalaman. Ingat jangan terlalu panjang, dapat ringkaskan kisah pengalaman anda. Siapa juga ingin telefon, dipersilakan 669-11897. Hello.
Oh, terputus ya. 669-11897. Siapa kegerangan di ujung talian? Hello, selamat pagi. Eh, Casey. Hai, siapa tu? Daniel, Kerry, kita telefon, ingat tak? Daniel, apa khabar? Apa khabar saya, Alhamdulillah. Ini di mana sekarang, Daniel? Tengah driving ah. Okey, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, saya nak ceritakan lagi satu ni, Casey. Mm-hmm. Okey, ni dekat Johor jugalah. Mm-hmm. Tempat Kerry saya pernah pergi tu. Mm-hmm. Okey, dekat Johor ni, Casey, saya pernah satu kali ni kita lepak-lepak dekat okey, dia dekat dengan mana ni? Nak cakap somewhere dekat dengan Nongcik lah. Nongcik. Mm-hmm. Kalau banyak orang tahulah. Mm-hmm. Dia dekat sana ada hospital-hospital eh. Mm-hmm. Okey, kita tengah jalan-jalan malam-malam ni. Saya suka lepak-lepak yang budak-budak. Mm-hmm. Dekat Johor. Mm-hmm. Okey, satu kali tu kita tengah lepak je, Kesim. Ada satu dia dekat-dekat dengan hospital. Dia macam ada tasik kat mana, dekat dataran. Mm-hmm. So kita tengah duduk tau ramai-ramai dekat tempat-tempat corner-corner tengah duduk makan-makan. Mm-hmm. Sekali tiba-tiba Kesim, kita tengah bawa-bawa syisha. Sekali tiba-tiba ada rasa macam semua rasa satu macam yang rasa tau Kesim. Macam merembang lah bulu semua. Kita rasa macam ini tak sedap ni. Macam something tak betul lah. So bila kita tengah macam nak fikir ataupun nak tegur tu kan, tiba-tiba kita ada rasa macam benda tengok kita lah. So kita diam, kita tak nak cakap apa. Sekali tiba-tiba kita rasa okey lah, kita rasa kita jalan sekarang. Semua bangun, semua nak jalan. Tiba-tiba Casey, kita dengar bunyi minilai. Tiba-tiba tu kita macam ini macam tak betul ni. Dia punya bunyi halus je. Tak, macam kita tak hiraukan sangat lah. Jadi bila kita ramai-ramai semua, okey, semua pecah. Kita masuk kat taksi, apa ni, dalam kereta kita nak jalan. Tiba-tiba Casey, dekat depan, betul-betul dekat dia punya basement tu eh, kita dapat satu macam satu makhluk apalah, macam benda berdiri kat sana tau. Kita jalan, kita memang continue kita jalan. Kita nampak lagi kat depan lagi satu benda berdiri. Rasa macam benda sama. Ni saya nampak sendirilah. Terus bila kita dah jalan-jalan macam 2-3 kali kita nampak tau. Jadi saya macam ni mungkin aku tak nampak apa lah. Tak nak fikir apa lah. Jadi kita semua jalan, kita semua dah nak sampai dekat Singapore area. Kita berbual, tadi korang dah nampak benda-benda gini tak? Kau pun nampak ya? Aku nampak macam benda ada perempuan tu berdiri kat sana. Jadi kita semua macam mungkin lah kita kena nampak benda-benda gini. So kita pun tak nak cakap banyak dah. So tapi dari sana dah tak pergi lagi lah tempat duduk kat lepak makan-makan kat sana lagi. Tu pengalaman saya kasi. Jadi yang tu semua members rasakan eh? Semua. Yang penting semua rasa. Selalunya kalau kena ganggu ni ada seorang, dua orang yang kena eh. Yang lain tak perasan eh. Betul. Ni kita ada 4 orang. Semua rasa benda sama. Ini dia tak pilih kulit nampaknya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Okay. Bagus suara abang tadi ya. Jelas suaranya, ceritanya yang dikongsi sama kita faham. Jadi mungkin seorang lagi pemanggil di ujung talian boleh hubungi saya 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Saya Aidil. Aidil, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, saya kena gangguan di Changi. Hello. Teruskan. Saya kena gangguan di Changi. Lepas tu saya dan keluarga saya yang buat barbecue kan. Malam ke 12, bila dah habis barbecue semua kan tidur. Tiba saya dengan kawan saya nak naik basikal pergi adventure. Tiba-tiba nampak macam perempuan yang duduk yang pakai baju putih. Saya tak tegur pun. Saya dah takut. Pesan kawan saya cakap tak mau tegur, kita continue je jalan. Terus macam bau wangi sangat. Dah sampai Changi, bau macam perfume gitu. Bau tu ikut awak lah. Sebab perfume dah tadi dah takut. Kami nak balik ke barbecue pit. Terus bilang Macam saya cakap tak mengi lagi, tak mengi lagi. Terima kasih. Baik, saudara. Ada lagi lebih kurang 5 minit. 669-11897. Kalau ada pengalaman misteri, dipersilakan. Ada kisah yang ingin disampaikan, anda boleh hubungi saya segera dalam Misteri Jam 12. Siapa kegerangan? Okey, ini pemanggil Last Kopik 1.55 pagi. Hello, selamat pagi, siapa tu? Hello, Ria. Halo, Kesey, apa kabar? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Radin. Ya, Pak Radin, eh? Ya, ya. Ini Pak Radin cakap lah, kasyok lah pasal minit kamu mau balik, ya. Mau jumpa orang yang disayang. Ya, ini Pak Radin, dengar suara Pak Radin tak? Dengar. Pak Radin, tapi sebelum itu, Pak Radin. Ya. Tadi ada kisah yang dikongsi sama tentang seorang ibu, eh? Yang seorang katanya ibu. Ada dua anak kembar. Dan sebelum neneknya meninggal dunia, dia katakan nanti nenek datang balik. Dan malam-malam tu anak dia tanya, nenek nak datang balik boleh? Anaknya usia 6 tahun. Jadi mungkin apa yang boleh Pak Radin kongsi bersama di sini? Sebabnya jadi beliau ni itu ibunya ya, yang cakap nenek akan datang balik. Tak. Nenek dia dalam keadaan sakit tu, dia panggil cucu. Dia enggak kasih tahu dengan cucunya nenek akan datang balik lepas dia meninggal lah betul. Sedang she passed away. Ini Pak Radin cakap ikhlas, apa yang di itu dipanggil apa tak kisi yang di kes kronik pula sedih aku kenapa lah nenek dia cakap gitu. Alamak, macam nak menangis aku. Ini sebenarnya bagaikan satu wasiat terakhir kisi, the last will you see, or the last wish, because a dead wish of a person is an endorsement of Allah Ta'ala. Apabila perkataan orang yang nak meninggal ni kisi adalah satu amanah dan wasiat, dan kadang-kadang dikabulkan oleh Allah Ta'ala kisi. Itu pasal kadang-kadang dia dikabulkan, dan dua juga kadang-kadang orang kata permainan syaitan pasal apa Allah Ta'ala maha berkuasa kisi. Tapi itu pasal digalakkan kita pergi melawat orang-orang kalau kena terminally ill cancer. Pasal cancer, orang bilang doa yang dikabulkan Allah Ta'ala kisi, antara doa yang dikabul oleh God grant the wish, Allah grant the wish of a person that's passing through the world, is it? So apa kalau kita jumpa dia, kita kat dengan dia lah, doakan aku, orang kata selamat, dia angguk kepala kan, aku doakan kau, doa dia akan kabul kisi. Lagi kalau dia yang sisa penyakit ni, yang si sakit tu adalah orang yang rapat dengan amalan-amalan keikhlasan ibadat pada Allah Ta'ala. Boleh Pak Din cerita satu kes kronik tak? Ya, silakan Pak Din. Ni Pak Din ada kes satu cut short, apa kesi percaya tak seorang ibu rela diri dia tersampuk kerana dia tak sanggup tengok anak dia tersampuk kesi, kes kronik tak? Ini Pak Din cakap ikhlas, tengok pengorbanan seorang ibu ni adalah itu pasal syurga hati seorang anak tu adalah pada ibunya kesi. Itu pasal terjadi, dia cakap apa tau, anak dia ni, anak perempuan dia kisi dah tersampuk. Dah tersampuk tu dia dah pergilah satu dua pakar, tapi pakar berubat baik kisi, alhamdulillah. Tapi ini pada cerita bukan kerana yang anaknya tersampuk, tapi ini pada cerita Pak Din pakar berubat anak, aku terubat mak pula, kan kes kronik pula. Pasal apa terjadilah, orang kata lepas Pak Din ubat dia, dia cakap dengan Pak Din, Pak Din cerita masalah sebenarnya waktu dia tersak, waktu anak dia tersampuk Pak Din, dia cakap Pak Din waktu saya anak saya tersampuk, jadi saya pun orang kata terlampau sedih, saya tak boleh angkat tengok anak saya tersampuk, orang kata mengerang-ngerang, mak sakit, mak aku tak tahan, mak tengok pengorbanan seorang ibu, dahlah dia menanggung orang kata 9 bulan 10 hari dia melahirkan kita, tengok anak dia menderita pun dia tengok kena sampuk setan.com.nonsense pun dia merayu pula. Tempat dia marah dia lepas Pak Din ubat, cakap kenapa kau nak merayu bersetan, so minta penyakit tu engkau yang tanggung. Tidak Pak Din, tak apalah, rupa lepas tu sebenarnya dia telah tersampuk kerana apa tau kisi, gara-gara dia membuat pengakuan, kau ambil lah orang kata, kau nak ambil kau ambil lah aku lah orang kata, orang kata keluarlah kau, pindah ke badan aku, jangan kau ganggu anak aku. Rupanya sama ada pakar yang ubat tu tak secara langsung dah baikkan dia, atau orang putih cakap leave it to the benefit of the doubts, sama ada diserahkan kepada keraguan, sama ada pakar tu yang ubat telah baikkan, atau kesampukan itu benda alam gaib tu telah pindah kepada mak dia, dan perempuan tu telah baik ke si anak perempuan dia. Tapi pada pandangan Pak Radin ke si dua, jadi wallahualam bisawab, adakah pakar tu telah berjaya? Ini satu kes orang kata question mark. Sama ada pakar yang mengobat mak dia tu, mak anak dia tu telah berjaya mengobatinya, atau apa tahu orang kata rayuan ibu tu yang mengemis minta gangguan setan tu memerasukkan badan dia. Jadi kita tak tahu, tapi sebenarnya bila Pak Din datang memang anak dia dah baik, tapi ibunya terkena tak sampai. Itu kisi tengok kesampukan ni kisi, dia bukan itu yang spontan kadang-kadang. Diorang ni pun ada main politik, dokon, dok virus punya political mindset. Bagaimana apa, devil pun ada kronik juga otak diorang, walaupun diorang tak nampak.
Jadi apa terjadi? Bila dah malam baru perjanjian kau tu meminta aku pindahlah kesapukan tu, aku dah masuk kat badan kau. Nampak benda lah malus ni. Jadi malam ni baru terjadilah kesapukan dan akhirnya mak dia ini, orang kata suami kepada ibu dia ni, orang kata kena Pak Adin. Dia kata, Pak Adin tolong bantu isteri saya dah ini. Saya panggil dua pakar malas nak datang. Kadang-kadang kesi pakar bukan malas nak datang. Ada masa diorang ni pun sibuk. Kesian pakar, aku sayang korang. Jadi kadang-kadang diorang banyak kerja. Jadi dia kata, apa Pak Adin, saya tolonglah bantu. Dan Pak Din bantu, Pak Din datang. Bila Pak Din datang dan anak perempuan dia cakap, Pak Din bantulah mak saya, Pak Din. Dia dalam misterius sama seperti saya, Pak Din. Saya tak tahu bagaimana. Orang kesampukan, they are not normal, see? They are not themselves. They dan tidak tahu keadaan sebenar bagaimana reaksi mereka tersampuk. Hanya yang si pemerhati dan tukang obat saja yang nampak, yang pakar yang nampak. Dan tapi itu pas syukur alhamdulillah, waktu dia kesampukkan tu kesi, abang dia tu, ibu punya anak laki-laki dia tu ambil gambar adik perempuan dia macam mana tersampuk dan ditunjuk, dan baru kita perasan memang sama kesi mak dia tersampuk. Dan akhirnya Pak Din bantu. Tapi terdengar kesi mak dia bersuara dekat handphone, kau nak ambil, kau ambil akulah, pindahlah, kau jangan ganggu anak aku. Dan akhirnya Pak Din dapat obat. Tapi untuk siapa-siapa yang seorang ibu, Wak Imah, kalau kau sayang anak kau, janganlah dari bab kesampukan itu kau memohon kepada yang mengganggu anak kau sebagai sampuk. Sebab apa? Kau janganlah begging lah, nak mengemis dengan kata alam kesyaitanan, buat apa mengganggu. Berdoakanlah, sebutlah, ya Allah selamatkan anakku. Tapi tengok seorang ibu dah rela jiwa dan raga, nyawa aku tu korban tak apa, asalkan anak aku terselamat. Tapi Pak Din telah, iaitu pasalah untuk Fizao, untuk kamu atau siapa yang ada ibu, sayanglah ibu atau ibu betul kamu, sebab mereka adalah wakil-wakil syurga di akhirat. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, nampaknya dah sampai di penghujung rancangan Misteri Jam 12. Saya akan jumpa anda esok dalam satu lagi episod Misteri Jam 12, khususnya dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada anda yang mendengar Ria 897. Ria 897 FM adalah sebuah stesen MediaCorp di Singapura. Terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di seberang tambak ni. Saya suka semakin ramai yang mendengar MJ 12, semakin banyak cerita boleh saya kongsi. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan anda, kawan-kawan kita dari Singapura. Kalau ada kawan 2-3 members belum benar dengar MJ 12, ajak mendengar. Dan jangan katakan ini benar ke ini betul, tidak, hanya sekadar hiburan. Kita dengar untuk suka-suka lah, tidak lebih dari itu. Dan juga teman-teman yang berada di seberang tambak, orang Johor, orang Melaka, orang Negeri Sembilan, orang Selangor, orang Pahang, orang Kedah, orang Perak, orang Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan banyak lagi kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Wow, ini macam nak umumkan lain pula yang mendengar rancangan MJ 12. Terima kasih sekali lagi rakan-rakan kita dari Kepulauan Riau, dari Batam, dari Bintan, ya, teman-teman kita yang berada di Brunei Darussalam pun ada. Kita ada beberapa orang pendengar Misteri Jam 12. Malah di Ria ni kita juga ada seorang pelajar pelatih, seorang pelajar pelatih dari Brunei. Jadi beliau ni pelajar daripada Politeknik di Brunei, dihantar ke Singapura khususnya di MediaCorp ini, attachment program bersama dengan kedua-dua stesen Ria dengan Warna. Dan beliau akan berada di sini selama 5 bulan untuk menimba ilmu. Jadi ini persahabatan antara Brunei Singapura, ada hantar pelajar pelatih. Jadi apa khabar Auda? Dan juga ada rakan-rakan yang berada di Australia, di Eropah, ada yang mengirimkan saya sedang mendengar rancangan MJ12. Di Jepun pun ada. Ada seorang lagi teman tadi katanya salam dari Jepun, KC, dan beliau tunjukkan gambar dalam bilik. Katanya bilik saya ni semua sunyi, tapi nasib baik saya ada housemate saya. Housemate pun juga merupakan rakan dari Singapura. Dan terima kasih juga pada anda yang berada di Amerika khususnya, yang juga mendengar rancangan MJ12. Jangan lupa untuk anda hashtag JomMJ12. Dan saya akan, sekarang ini dalam proses untuk menyatukan suara-suara yang anda kirimkan kepada saya. Tempoh hari saya minta anda kirimkan suara anda, nama siapa, dari mana mendengar MJ12. Jadi dalam proses, kalau dah siap, akan saya keudarakan audio yang dimaksudkan itu. Terima kasih sekali lagi, terus bersama dengan Ria 897 FM.